Aduh, luar biasa sekali itu perempuan berani ya membobol bengkel siang bolong sendirian pula. Wonder Woman sih, tapi kayaknya Wonder salah Woman. konsep ya. Nah, Ini itu salah dia. motivasi deh Harusnya kayaknya. kemana? Ke salon kali ya. Iya, ke salon. Pemirsa, di Bekasi, Jawa Barat, tiga pemuda terekam CCTV menggasak dua sepeda motor yang diparkir di halaman rumah. Bukan dengan menggunakan kunci letter T, para pelaku mencuri dengan cara mengangkat motor bersama-sama keluar rumah, lalu mematahkan kunci motor dengan cara diputar paksa. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi dua pemuda berlari sambil mengangkat sepeda motor. Bukan sepeda motor milik mereka, melainkan hasil curian. Ada satu lagi pemuda di sana, tugasnya memegangi sendal kedua rekannya. Mungkin supaya tidak berisik, ketiga pelaku melancarkan aksinya dengan bertelanjang kaki. Dua pelaku yang mengangkat sepeda motor kemudian mengutak-atik hasil curiannya. Motor tak kunjung menyala. Ketiga pelaku yang diduga amatiran itu nampak panik. Takut aksinya dipergoki warga, pelaku pun kabur sambil mendorong sepeda motor. Aksi pencurian sepeda motor itu terjadi di Jalan Bineka 2 Perumahan Babelan Indah Kabupaten Bekasi pada Rabu dini hari. Jam 2 lewat tuh, jam 2.15an tidur. Nah di CCTV tuh jam 2.36 anak-anak baru mulai pada kesini. Kesini dimasukin, cuma itu di luar, gara-gara habis keluar malam. Menurut korban, para pelaku mengambil dua unit sepeda motor sekaligus di halaman rumahnya. Kondisi lingkungan sepi diduga dimanfaatkan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Ketua RT setempat menjelaskan, warga biasa melakukan ronda hingga pukul 1.30 dini hari. Setelah warga kembali ke rumah masing-masing, para pelaku pun melancarkan aksinya. Pencurian motor ini juga bukan kali pertama terjadi. Sering Pak, kami sering. Karena apa? Karena di sini, jadi ada orang sini yang berteman dengan orang-orang sekitar sana gitu yang sering main kemari. Dan pemantauan dari sini juga belum terlalu maksimal gitu. Karena orang luar itu masih masuk ke daerah sini. Korban kini telah melaporkan kasus pencurian motor ke Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Demikian laporan Suryo Daryono dari Bekasi, Jawa Barat.